Dr. Enda Insinyur Haji Eni Sumarni MKes, ya, beliau adalah Dewan Kehormatan dari organisasi PPK ini. Mangga kepada Bunda Eni untuk menyampaikan sambutannya sedikit untuk kami para peserta di hari ini. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya dan selalu diundang ini sangat baik sekali dan sangat bagus. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih bulan Syawal nih, ya bagi yang belum sempat kemarin bertatap muka lewat Zoom, selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan dan mohon maaf lahir batin bagi seluruh peserta. Intinya mungkin gak banyak benda sampaikan, sangat apresiasi terhadap kegiatan PPPK yang selalu eksis, ya, selalu eksis dalam menanggapi dan mensikapi semua persoalan yang dihadapi oleh kita semua. Terkait COVID ini memang yang kita sangat riskan dan mungkin sangat, yang tiba-tiba kita ini, kalau guru pahlawan tanda jasa dan kalau tenaga medis, lalu-lalu kurang mendapat perhatian dengan adanya COVID, hikmahnya kita menjadi pusat perhatian, bahkan kita menjadi pahlawan, ya. Nah, itu mungkin apresiasi dari negara juga, mudah-mudahan ke depan dalam perjuangan aspirasi para tenaga medis ini tidak ada kesulitan. Karena disinilah maknanya, manfaatnya daripada tenaga medis adalah garda terdepan untuk kesehatan bangsa dan negara dan untuk menyelamatkan nyawa dari seluruh rakyat di dunia khususnya, ya, khususnya di Indonesia. Jadi pada kesempatan yang baik ini, Bunda Eni menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara ini. Terus tanggap terhadap persoalan-persoalan yang perlu kita sikapi, karena tadi materinya sangat bagus, Bunda juga mencatat banyak, nanti untuk bisa disampaikan lagi. Dan kepada panitia, mungkin Bunda ini bisa di-share ya, nanti materi Ibu Eva sangat bagus. Hanya pesan kepada seluruh para bidan dalam melayani. Tadi adalah jangan ceroboh, itu aja. Jadi ikutilah prosedur standar kesehatan, karena kita mau menolong, tapi diri kita juga memang dalam kondisi COVID ini, kita harus tadi harus proteksi diri dulu dengan maksimal, ya. Dan tanpa mengurangi optimisme, tanpa mengurangi kinerja kita. Jadi kita harus meningkatkan kerja kita yang lebih ikhlas, kita harus bekerja dengan cerdas, kita harus bekerja dengan bekerja keras, ya, karena hanya waktu yang relatif singkat kita harus bisa mengatasi persoalan pasien kita dan insya Allah tuntas dalam mengatasi semua permasalahan yang kita hadapi dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang membutuhkan tenaga profesional kita. Itu saja mungkin dari Bunda Eni, nanti mohon maaf karena Bunda Eni juga akan melanjutkan ada lagi jam 11 meeting Zoom tentang HIV. Cuman di sini HIV-nya bukan HIV penyakit, ya. Ini beda-beda haluan, adalah tentang haluan ideologi Pancasila yang sekarang lagi banyak diperdebatkan publik, dan Bunda akan melakukan meeting Zoom dengan rekan-rekan di panitia perancang undang-undang. Selamat dan sukses lagi kalau nanti masih sempat. Bunda izin. Boleh ya muncul lagi? Gitu ya, ya. Bunda izin. Bunda, ya. Ada berapa? Saya Ridwan, Bunda, Ketua ya. Pemuda Publik Kesehatan. Ayo, Pak Ridwan. Ya, Ridwan, gimana? Ya, Bun, gimana sehat, Bunda? Alhamdulillah, kelihatannya gimana sehat, Bunda? Alhamdulillah, Bunda. Terima kasih, ya. Bunda, ya, selalu berkenan hadir ke acara kita. Oh ya, beliau selain Dewan Kehormatan kami, beliau juga adalah anggota DPD RI dari Jawa Barat. Nah, Bunda, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit, Bun, mungkin ini aspirasi kami dari teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan. Bun, sampai saat ini kita masih kekurangan APD, Bun, untuk di lapangan. Mohon mungkin Bunda bisa menyuarakan nanti, semoga mudah-mudahan nanti kebijakan pemerintah untuk ketersediaan APD buat teman-teman nakes bisa dijamin gitu, Bun. Kasihan, Bun, banyak korban sekarang, Bun. Dan sampai hari ini juga hampir ratusan yang sudah terpapar dan meninggal, tadi data terakhir 4 orang, Bun. Dan apalagi tenaga kesehatan lainnya, ini sangat rentan. Mungkin itu, Bun, aspirasi mungkin dari kami, dari pemuda
peduli kesehatan dari tenaga atas nama tenaga kesehatan Indonesia, Bun. Kebetulan hari ini pesertanya dari hampir seluruh wilayah Indonesia ada, Bun. Sampai Papua ada, dari Kalimantan juga ada, dari beberapa, Bun. Itu mungkin ya. Bunda, mudah-mudahan jadi... Ridwan, ini kan bisa diatasi cepat ya, nggak bisa lambat ya. Ya. Jadi gini, Ridwan minta rekomendasi ke Kang Bubun. Ya. Boleh, siap Bunda. Kang Bubun nanti minta bantuan kepada panitia yang menangani COVID-19 di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, nanti rekomendasi dari Bunda. Jadi, siap, laksanakan Bunda. Oke, okay, siap. Nanti biar ini kebetulan kan Komite 3 DPD RI adalah yang terus Bunda ini mengikuti. Jadi dari siap, mulai Bun. Dari awal mulai COVID ini Bunda mengikuti. Makanya ini seminar ini sangat menarik dan Bunda sangat apresiasi. Jadi tolong secepatnya rekomendasi, walaupun yang bagi teman-teman di luar daerah kalau memerlukan rekomendasi. Anggota DPD RI, sekarang ini RI ya, Republik Indonesia, walaupun berasal dari Jawa Barat, tidak apa-apa. Nanti berikan rekomendasi itu untuk meminta kepada provinsi masing-masing atau kabupaten kota masing-masing kepada panitia. Nah, itu mungkin yang secepatnya biar bisa mendapat perhatian. Nanti boleh juga baik nanti tingkat provinsi. Gitu, ya. Siap-siap, Bun. Saya langsung, ini Bun, langsung eksekusi, Bun, ke Kang Bumbun nanti. Ke Kang Bumbun, ya. Terima kasih, Bunda. Terima kasih banyak, Bun, atas kontribusi Bunda selama ini kepada kami, para tenaga kesehatan, pejuang kesehatan di masa COVID-19 ini. Ya, ya, itu aja mungkin Bun ya aspirasinya. Dan pahlawan kesehatan. Jadi kita, amin, amin ya Bun. Yang menggunakan adalah pahlawan karena garda terdepan untuk menyelamatkan bangsa. Salam hormat ya. Untuk semuanya, sukses selalu. Kita terus optimis dan Bunda berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga para tenaga medis semuanya tetap diberikan kesehatan. Karena kita amin. Adalah untuk bangsa dan negara kita. Bunda, ini ada cucu yang lagi hari ini nongol-nongol terus ya, semangat. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Dokter Anda, Insinyur Haja Eni Sumarni MK, selaku Dewan Kehormatan dari Perhimpunan PPK di sini. Kalau tadi Bunda Eva selaku PDIB juga mungkin sudah mendengar ya Bunda. Bunda kan sudah mengadakan APD juga nih untuk nakas-nakas, terutama untuk PMB. Dan terima kasih Bunda, saya juga sudah dapat APD-nya. Meskipun memang masih terbatas. Nah, ini akan difasilitasi lagi nih oleh Bunda Eni dari DPD RI ya, periode 2014-2019 ya Bunda Eni ya. Ini akan... Ya. Membantu nih, tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Ridwan, ditekankan bahwa APD untuk pengadaan ini akan dibantu oleh pemerintah dan tidak hanya untuk Jawa Barat. Jadi kalau dari peserta seminar ini ada peserta dari luar Jawa Barat ingin mengajukan, mangga silakan kontak panitia, mungkin insya Allah ya Kang, PPK akan membantu merekomendasikan supaya dibantu oleh dari DPD RI, oleh Bunda Eni khususnya ya, disampaikan nanti ke pengurus dari pemerintah setempatnya ya Bunda ya. Iya, okay. Nanti lengkapnya asosiasi, lebih kuat, nanti diperkuat oleh Bunda ya. Iya, siap. Hatur nuhun sekali Bunda. Iya, sama-sama. Ya. Hatur nuhun. Mohon izin undur diri dulu persiapan. Untuk Haiti. Ya, mangga Bunda, hatur nuhun pisan sudah berkenan hadir di acara hari ini. Sukses selalu, kita terus optimis dan Bunda berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga para tenaga medis semuanya tetap diberikan kesehatan. Karena kita amin. Adalah untuk bangsa dan negara kita. Amin. Kan? Mohon maaf Bunda, ini ada cucu yang lagi hari ini nongol-nongol terus ya, sekalian jaga. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.